Ustaz. Syukur, ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Saya asli di Cirebon. Ustaz. Nah, Nani menjual beberapa produk seperti gamis dan obat-obat herbal. Saat pembeli menginginkan hijab warna yang dia inginkan, sedangkan stok warna itu habis, dan saya bilang ke pembeli mau nggak nunggu barang untuk datang, dan saya langsung pesan kepada pembeli ke pusat dengan warna yang customer mau. Nah apa itu termasuk dropship ustadz? Sedangkan dropship itu katanya nggak boleh ustadz. Silakan ustadz. Loyal Ya. dia ada membeli. Ya. Kemudian dia mengatakan mau nggak nunggu. Ya. Berarti ya. belum ada jual beli. Taip, taip. Belum ada jual beli tidak dropship namanya. Nah. Kemudian dia pesan ke supplier, supplier atau produsen. Ya. Produsen mengirim ke dia. Setelah ada, dia hubungi lagi orang itu. Kalau kamu mau beli, sekarang ada. <coughs> kalau tidak mau jadi beli pun gak ada masalah. Boleh seperti ini. Karena di sini tidak ada jual beli di awalnya. Tapi kalau dia mengatakan, saya jual dan dia mengatakan saya beli. Ini uangnya, kata dia. Ini DP-nya. Berarti kalau ada DP sudah ada jual beli, ini tidak boleh. Kan dia menjual barang yang belum dimiliki. Hukum asal jual beli bila barang itu barang yang mubah dan akadnya adalah akad yang benar sesuatu terpenuhi rukun syarat hukum asalnya adalah Allah sulu fil ibahah pada dasarnya asal hukum itu adalah halal transaksinya dan mubah boleh digunakan objeknya akan tapi dalam kasus yang seperti MLM MLM diharamkan oleh banyak dewan fatwa ulama dunia seperti dia bahkan Dr. Hussein dalam bukunya disertasinya yang berjudul Taswir Ketiga Republik fil Islami Marketing dan Tinjauan Fikih beliau melakukan penelitian dalam hal ini kata beliau tidak satu pun lembaga fatwa dunia yang menghalalkan sistem MLM tersebut karena mengandung unsur riba dan gharar. Nah, akan tetapi kalau tujuannya adalah objek atau barang bukan bonus ya dalam beberapa tanggapan seperti Dr Sami Swaylim salah seorang peneliti ekonomi syariah di IDB Islamic Development Bank, beliau mengatakan kalau tujuan seorang sampai pun kalau tujuan seorang adalah barang bukan sistem bukan bonus bukan segala macam, ya dia termasuk orang yang dirugikan karena harga real barang harga maksud real barang harga, harga produk barang untuk barang yang terdapat dari barang mentah jadi bahan jadi itu paling 4% dari 4 sampai 6% dari harga pembelian. 96% ini untuk membayar jaringan tadi. nah, Untuk bayar bonus. Maka Masya Allah orang yang beli barang dengan umpamanya dia beli 1 juta. Ya? Sebetulnya harga pembuatannya 40 ribu. Anda beli 40 ribu dengan satu eh, maaf. Eh, 40 ribu. Anda beli 40 ribu dengan realnya empat ribu. Artinya kalau dijual dengan sistem biasa, harganya paling empat puluh ribu. Tapi dengan sistem ini bayar bonus yang besar tadi, harga bisa satu juta. Ya, anda tertipu namanya. Ya, dan tertipu dalam syariat Islam suatu hal perbuatan yang yang membuat membuang-buang harta. Artinya daripada anda beli tersebut, beli produk dengan sistem yang lain, dengan bukan sistem MLM lebih murah uangnya bisa berguna untuk anda mau anda sedekahkan mau dipakai yang lain dengan selisih harga yang besar tadi wabilahetaufik saya saya bawa barang maksudnya saya saya ada barang, ada teman yang titip ke saya. Saya sudah saya sudah bilang harga ini seharga misal sepuluh ribu. Nah teman ini titip, enggak enggak ngasih uang dulu, Ustaz. Teman ini titip, terus saya saya carikan, saya carikan ternyata barang yang sepuluh ribu ini habis, adanya yang Alhamdulillah ada yang seharga harganya lebih murah lima ribu apa saya tetap kasih harga sepuluh ribu itu pakai uang anda atau uang dia pakai uang saya ustad pakai uang anda tidak boleh berlebih karena berarti dia pinjam uang anda gimana gimana ustad kalau pakai uang anda pakai ya. bu kiki dulu beliin berarti ya. akadnya adalah nitip belikan dan dia minjam uang ke ibu kiki iya ya berarti bu kiki ya. harus terima uang yang sama Berapa ibu beli segitu ibu terima uangnya? 5000 ribu Ustaz. Lima ribu juga. Kalau ibu ambil pertambahan namanya riba. Karena ibu pinjamkan dia 5000 ribu, ibu ambil lebih dari 5000 ribu. Masya Allah. Iya hmm. berarti berarti saya kemarin kemarin saya kasih harga sepuluh ribu. Karena saya niatnya kan setelah saya titip itu banyak banyak yang titip, saya jadi punya keinginan untuk jualan. Boleh, tapi caranya dirubah, bukan seperti cara yang tadi. Kalau yang cara yang tadi, dia nitip. Iya. Kalau sekarang bilang, saya nggak ada nitip lagi, saya nggak terima titip, saya beli dulu untuk diri saya. Atau tanpa Anda sebutkan, Anda beli dulu, stok dulu, setelah itu, nah siapa yang mau beli? Sekarang ada sama saya, sepuluh ribu oh. gitu. Kalau iya. tadi dia yang tapi pertama kita tadi kita kan kita nitip. harganya Jadi mereka tahu, sudah tahu harganya lima ribu itu nggak apa-apa, Ustaz? apa-apa. Oh gitu berarti ya, kemarin yang sudah saya ambil sepuluh ribu harus saya kembalikan lima ribu. Anda kembalikan lima ribu ke dia, kalau dia bilang nggak mau, ya Anda bilang dah lima ribu aja dan kalau dia tidak mau sedekahkan ke miskin uang tadi dan bertobat jangan ulangi lagi. Iya iya. Ya, iya sedikit iya. perbedaan antara jual beli dengan riba ibu. Kalau oh. jual beli pertama ketika Anda beli Anda beli untuk diri sendiri. Mungkin nanti ada orang yang mau beli mungkin tidak berarti anda ada mungkin menanggung risiko ini halal anda dapat pertambahan ya. kalau dia nitip bu tolong belikan saya pakai uang ibu dulu itu berarti dia pinjam uang ibu, ibu anda bu Kiki itu tidak boleh dapat pertambahan itu. ini sering terjadi ibu-ibu masya Allah ada yang satu mau ke pasar mau kemana tolong ya titip ini cabai sekilo daging sekian pakai uangmu dulu ya Nah, ini artinya pinjam pinjam uang. Gitu, iya, iya. Tidak boleh minta berlebih. Kalau minta berlebih, riba namanya. Gitu, ya, iya, iya. Paham Ustaz. Terima kasih. Jazakallah. Khayyam. Allah, Allah ya barik fi. Tanya Ustaz, ini saya kemarin itu uh, beli barang yang di situ ada syarat kalau barang itu kalau rusak bisa diganti selamanya maksudnya ada lifetime-nya itu selamanya selamanya diganti iya diganti dengan barang itu nah ketika sudah beberapa tahun barang itu ternyata tidak diproduksi lagi Terus nah, ketika sudah tidak diproduksi, barang itu rusak, pecah atau gitu saya tukarkan, ternyata sama dia tuh dibeli harga yang oh, alam saya tidak tahu harganya berapa, terus ditukar dengan seharga itu saya ditukar barang dengan seharga yang di, dibeli barang itu tadi. Gimana itu hukumnya, Ustaz? Wallah alam pada dasarnya jual beli yang pertama tidak sah karena mengandung unsur koror Ya. Kenapa mengandung unsur Karena selamanya dia menanggung maka ini tidak ada selamanya menanggung. Tapi kalau mamanya selama 6 bulan, 1 tahun, biasa, urufnya biasa. Tapi kalau selamanya sudah 100 tahun, 30 tahun, 40 tahun, maka ini mengandung gharar yang tinggi. Karena dia nggak pernah lagi mendapat keuntungan seperti yang terjadi sekarang. Ketika kemudian ingin ditukar, tidak lagi barangnya ya maka nggak ada masalah kalau dia mau kalau dia mau berarti buat akad yang baru anda jual barang yang rusak dengan barang yang lain oh gitu ya, berarti Jadi, tukar menukar namanya menukarkan menukarkan barang tersebut yang rusak itu harus ada akad baru ya ya oh gitu Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Uh, dia bertanya, saya penjual emas dan menerima pesanan, pertanyaannya bagaimana hukumnya bila saya menerima pesanan emas dengan syarat memasukkan uang panjar terlebih dahulu, Ustaz. Baru kemudian apabila selesai diambil dengan pelunasannya. Ustaz? Ini tidak boleh karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan mata uang ya, harus tunai. Menukar emas dengan emas syaratnya dua. Harus sama beratnya dan harus tunai. Tapi berbeda jenisnya tapi masih satu illat. Seperti menukar emas dengan perak. Maka syaratnya cuma satu yaitu harus tunai. Ya. Mata uang sekarang dia mengikuti bagian dia dari emas atau perak sebagai mata uang. Maka menukar emas, membeli emas, persyaratannya harus tunai. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Oki dan oleh AIV dan seluruh lembaga-lembaga internasional di dunia. Ya, bahwa harus tunai untuk beli emas. Bahkan fatwa Syadul Jimbas mengatakan ketika ada ditanyakan seorang berjalan di pasar dan melihat, melihat emas bagus ya, tapi dia tidak bawa uang tunai. Lalu dia bayar DP dulu. Kemudian dia pergi ke ATM untuk mengambil uang dan mengambil sisanya. Ya, apakah boleh? Syekh menjawab tidak boleh. Ulang lagi akadnya pada saat Anda bayar. Apa yang terjadi? Mungkin emas fluktuasinya kan cepat. Sore hari atau esok hari Anda bawa sisa uangnya, mungkin harganya turun atau naik. Ya, ulang lagi akadnya dengan harga kurs para para waktu itu pada waktu anda pelunasan karena yang pertama akadnya batal dan mengandung unsur riba karena tidak tunai. Wallahu ta'ala a'lam. Mau nanya Ustad tentang jual beli juga. Jual beli apa Bu Ahmad? Uh, tentang gini uh, tentang pesanan gitu nah apa tentang ya orang pesan sama kita suatu barang yang belum jadi tentang gula tentang barang semacam uh, elektronik lagi gitu. terus uh, kita minta dp kadang-kadang dikasih u oh, misalnya kita Eh, Awan anggaranya... Abu Ahmad, antum membuat mengolah dari barang mentah menjadi barang jadi gitu? Eh, barang yang belum jadi, anda jual material belum jadi atau setelah jadi baru baru setelah dijual? Setelah jadi dijualnya setelah jadi. Berarti ada jasa di anda untuk pengolahan? Ya jasa pengolahan. Eh nggak apa-apa, walaupun belum jadi sudah boleh dijual. Oh iya iya iya, hmm. ya. meskipun DP-nya kadang-kadang kan uh, uangnya semua dikasih sama kita. Boleh. DP juga boleh. Ini namanya oh, iya. sisna, bukan jual beli barang. Oh iya, iya Karena iya. kalau jual beli barang berarti material yang Anda jual. Di iya, sini iya. Anda jual barang kemudian sekalian jasa pengolahan. Kadang-kadang kadang-kadang gini, Ustaz. Orang minta kadang-kadang modelnya gini, kita inginkan. Kadang-kadang modelnya begitu, kita Iyi, Boleh, boleh. Namanya sisna ini. Iya, iya, boleh. Sama jasa, juga namanya kadang-kadang dia pesan nasi goreng pedas. iya. iya. <laughs> kadang-kadang setengah, kadang manis, eh, terserah oke, terima kasih Ustaz hey nah, ini boleh dibayar di awal boleh dibayar di belakang, boleh bayar DP juga bahasa nasi goreng istisna namanya, walaupun belum jadi oh, no. iya kan, pada saat Anda pesan pada saat akad, itu yang ada materialnya dia bukan beli nasi putih dengan bumbu-bumbu, bukan, yeah. tapi yang sudah jadi pada pengolahan, istisna namanya Allah Ta'ala boleh Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Ustadz saya mau nanya Terkait tentang uh, Transaksi online Iya <lhamd> kan saya misalnya dropship itu Di marketplace Contohnya Kemudian Saya ngambil barang dari orang lain Nah saya mengirim barang itu melalui penjual itu, tapi belum menerima uang dari pelanggan saya. Itu bagaimana ustadz hukumnya? Anda belum terima uang, tapi sudah mengikat atau tidak dengan pelanggannya akadnya? Uh, belum ustadz, tapi kan kalau, di kalau dia nggak jadi nggak ada masalah. kalau misalnya dia jadi itu statusnya jadi apa Ustaz? Kalau dia nggak jadi nggak apa-apa. Hah? Kalau? Kalau dia tidak jadi beli yang beli dari anda ada konsekuensi nggak? Hmm. Um, maaf belum paham maksudnya. tadi kan an anda, antum Marizal menjual ke pembeli dari an iya. ke anda kan ya? Dan ya. barang itu kan belum anda beli dan belum anda terima dari produsen anda atau supplier anda, Iya atau tidak? Iya. Iya. Ya. Anda kan jual dulu, baru anda pergi beli. Iya. Iya. Kalau akad ini mengikat, hukumnya haram. Maksud mengikat itu ada konsekuensi nggak kalau dia nggak jadi beli barang? Iya. Uh, nggak ada sih nggak ada artinya nanti kalau dia beli lagi nggak akan dipotong uangnya gitu. Iya cuman saya menambahkan Ustaz, misalnya. Kalau menambahkan berarti ada konsekuensi namanya ya. Oh ya. Nggak boleh karena barang belum anda miliki kecuali anda minta menjadi sebagai wakil dari produsen atau supplier. Arti wakil itu tidak mesti, mesti Anda bayar dahulu di depan uang sebelum Anda terima barang atau kirim ke end user Anda. Paham, Pak ya. Rizal? Insya Allah, paham. Allah, barik. Ya, Jazakallah, ya. Allah, barik.